alamul jinni wasyayatin, mengenal alam jin dan juga syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa beriman dengan adanya jin dan syaitan adalah sebuah kewajiban, karena yang mengingkarinya bisa kafir. Karena jin disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya disuruh untuk beribadah kepada-Ku. Disebutkan jin kemudian manusia karena itu urutan penciptaan. Jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Jin lebih dulu menghuni bumi dibandingkan manusia. Karena jin ini sebelum manusia diciptakan sudah menghuni bumi ini. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan tabiat, jin itu lebih banyak yang kufur daripada beriman, makanya mereka merusak. Mereka suka merusak bumi, menumpahkan darah di bumi dan begitu seterusnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu malaikat sempat protes dan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah, padahal kami ya Rabb adalah umat yang senantiasa bertasbih dan memuji-Mu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu, aku tahu kalian tidak tahu. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, malaikat baru tahu bahwa di antara turunan-turunan manusia ada yang menjadi nabi dan rasul, ada yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka para malaikat. Artinya manusia berbeda dengan jin, karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari kalangan jin. Nabi dan rasul itu ada dari manusia saja. Jin hanya mengikuti nabi dari manusia. Dan jin Allah takdirkan tidak bisa dilihat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya jin dan syaitan, mampu melihat kita. Dia dan kesukutunya, dia dan kabilahnya. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau seandainya ibu bapak melihat di internet, kemudian muncul gambar-gambar yang dilukis seolah-olah itu gambar setan, gambar jin, dari mana dia tahu bahwa jin itu kayak begitu? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia melihat kalian dan kabilahnya di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa menggambarkan mereka seperti apa, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya. Tetapi Rasul hanya mensifatkan bahwa rupa mereka itu buruk dan menakutkan. Tapi tidak ada manusia yang mampu melihat seperti apa bentuk mereka. Akan tetapi mereka bisa tasyakul. Tasyakul itu artinya beralih rupa. Dan kebanyakan beralih rupa itu kepada binatang-binatang yang berwarna hitam biasanya. Makanya Nabi SAW ketika mensifatkan anjing hitam, maka Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, bahwa anjing hitam itu terkadang jelmaan syaitan, atau kucing hitam yang menakutkan, terkadang burung hitam yang menakutkan. Jadi mereka suka warna hitam. Nah dari sini maka kita tahu bahwa mereka tidak bisa dilihat, tetapi bisa tasyakul. Tasyakul itu beralih rupa, bisa umpamanya menjelma manusia, bisa. Seperti umpamanya kita sering mendengar ada orang mati kemudian kok bisa hidup lagi, gentayangan kesana kemari. Yang gentayangan bukan orang yang mati. Orang yang mati itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan, dia gak bisa lagi naik ke bumi, karena ada barzakh. Barzakh itu benteng penghalang alam kubur dan alam dunia. Lalu siapa itu yang gentayangan itu, yang mirip dengan orang mati itu? Kata para ulama, itulah qarin. Karena setiap orang itu punya qarin dari jin. Qarinnya itulah yang gentayangan kemana-mana, yang kemudian menakut-nakuti manusia. Dari sini bahwa kita tahu bahwa jin itu tidak bisa
memperlihatkan dirinya kecuali dengan beralih rupa ataupun dengan cara kita rasakan keberadaannya, kita bisa rasakan sebagaimana malaikat keberadaannya bisa kita rasakan, maka jin dan syaitan juga sama, sama bisa kita rasakan mereka itu di sekitar kita. Seperti mamanya ibu dalam rumah mau ke kamar mandi, kok nampaknya kalau lewat di satu ruangan ini kok bulu kuduk agak merinding-rinding, kayaknya enggak tenang begitu kan, maunya cepat-cepat saja, pokoknya enggak tenang, mau ke kamar mandi maunya cepat-cepat saja, mau ke dapur gelap kayaknya takut. Lah itu maknanya kita bisa merasakan bahwa di sekitar situ ada jin dan setan. Kita bisa merasakan. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa jin itu terkadang untuk menakut-nakuti kita, mereka hinggap di beberapa media. Mungkin media bayangan, ya, seolah-olah kita melihat sesuatu sekilas kemudian hilang begitu saja, atau mungkin suara-suara yang seolah-olah ada suara yang jatuh padahal tidak ada yang jatuh, atau suara angin atau suara gemuruh gitu kan. Terkadang mereka masuk ke media-media seperti ini untuk menakuti manusia. Artinya kita bisa rasakan mereka. Karena ibu bapak perlu ketahui bahwa mereka itu banyak. Jin-jin itu banyak sekali. Mereka punya pasukan yang besar. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin jin-jin yang kuat. Dan mereka bertebaran di seluruh dunia. Bahkan di sekitar kita. Bahkan di rumah kita. Karena jin itu ada yang menetap di rumah seorang muslim. Ada juga yang mereka gentayangan ke sana kemari mencari kesempatan untuk masuk ke rumah kaum muslimin. Seperti umpamanya jin-jin yang menghuni kamar kita adalah jin-jin yang ada di kamar mandi. Memang mereka tinggal di situ. Mereka tidak pernah keluar dari situ. Makanya kenapa setiap orang yang masuk kamar mandi disuruh berdoa kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung darimu dari syaitan atau jin laki-laki dan syaitan atau jin perempuan. Sebab kalau seandainya kita tidak berdoa seperti ini kemudian masuk kamar mandi, maka mereka melihat aurat kita. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini kemudian masuk ke kamar mandi, walaupun kita telanjang, mereka tidak sanggup melihat kita. Pandangan mereka terhalang. Makanya kenapa Nabi SAW mewanti-wanti, karena kondisi di kamar mandi itu menakutkan. Makanya dulu pernah saya ceritakan tentang, dan ini kisah juga datang dari salah satu syekh yang mengajar saya di Yaman. Jadi di daerah Hadramaut itu ada seorang guru yang sedang mengajar di sekolah dasar. Jadi ada salah satu muridnya itu mungkin melakukan kesalahan di kelas, akhirnya dihukum. Rupanya hukumannya diletakkan di kamar mandi sekolahan, kemudian dikunci dan akan dibuka kalau habis pelajaran dia. Akhirnya setelah selesai pelajarannya, Allah takdirkan lupa dia. Masih terkunci itu di kamar mandi sampai dia pulang. Lupa kalau dia ngukum salah satu muridnya itu yang perempuan. Baru dia ingat tengah malam. Dia ingat bahwa dia telah menghukum salah satu santrinya. Dia ngomong sama suaminya dan mengatakan bahwa saya sudah menghukum salah satu murid perempuan saya di kamar mandi. Keduanya cepat-cepat datang ke sekolah. Kemudian setelah dibuka pintu kamar mandi itu, rupanya anak itu berubah. Jadi rambutnya yang tadinya hitam menjadi putih semuanya dan kulitnya menjadi keriput. Tua sebelum waktunya pada anak kecil itu. Artinya bahwa ketakutan yang berlebihan itu bisa merubah penampilan. Makanya dalam hadis Nabi SAW ketika menceritakan ngerinya hari kiamat, apa kata Nabi SAW? Orang beruban sebelum waktunya. Orang beruban sebelum waktunya. Dan dalam ilmu kesehatan juga demikian. Jadi kalau orang takut banget gitu kan, maka rambut itu akan memutih dengan sendirinya. Karena memang kamar mandi itu tempatnya syaitan. Sampai seperti itu kejadiannya. Makanya jangan sampai ibu bapak kalau nakal anaknya itu ngurungnya di kamar mandi, jangan. Ya, nanti diganggu setan. Nah, dari sini khotul fitri muliakan Allah Azza wa Jal. Jadi ada jin-jin itu yang memang tinggal di rumah kita, mereka tidak akan keluar. Mereka akan tinggal di situ saja. Tapi ada jin-jin itu yang memang tidak tinggal di rumah kita. Artinya mereka itu masuk ke rumah kita kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan saja, tapi kalau tidak ada kesempatan mereka tidak akan masuk. Contohnya hadis Nabi SAW
yang mengatakan apabila seseorang yang masuk ke dalam rumah dan tidak membaca doa, Allahumma kharajna, Allahumma kharajna wa alajna wa alallahi tawakkalna, bismillah, masuk rumah. Maka orang yang ketika masuk rumah kemudian dia membaca doa keluar rumah, apa, masuk ke dalam rumah, maka syaitan yang sudah siap-siap ingin masuk juga ke rumah kita, mereka tidak akan bisa masuk. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang makan dan tidak baca basmalah atau minum ketika tidak baca basmalah, maka syaitan ikut makan di makanan yang kita sedang makan. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang anak kecil, ada seorang jariah hendak makan tuh, tiba-tiba tidak baca bismillah, langsung mau ngambil kan. Kata Nabi SAW, dipegang tangannya, qul bismillah, ucapkan bismillah dulu. Karena syaitan, kalau engkau tidak membaca bismillah, maka dia akan makan bersamamu. Maka dari sini ada setan-setan yang memang tinggal di rumah, permanen dia di situ bersama kita gitu kan. Ada setan-setan yang memang datang dari luar dan masuk ke rumah kita. Tapi ibu bapak tidak perlu takut, walaupun di rumah kita ada jin yang permanen tinggal di situ, tidak perlu takut, karena memang mereka tidak mungkin juga mengganggu kita kalau kita bisa menjaga diri. Ya. Kalau kita bisa menjaga diri. Makanya para ulama ketika menyebutkan tanda-tanda orang rumah itu terkena jin atau banyak setannya, salah satunya ketika terjadi pertengkaran antara suami istri. Ya. Ketika sering terjadi, kalau bertengkar biasa gitu kan. Tapi kalau selalu bertengkar, ada masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit bertengkar, berarti rumah ibu bapak itu banyak setannya. Karena di antara keterangan sihir dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Harut dan Marut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Di antara ilmu sihir itu berusaha untuk supaya suami istri berpisah. Suami istri berpisah. Makanya mereka berusaha supaya suami itu menceraikan istrinya. Itu targetnya mereka. Jadi targetnya syaitan yang diutus oleh iblis itu adalah bagaimana menghancurkan keluarga kaum muslimin. Jadi setiap hari iblis itu, istana iblis itu kan di tengah lautan. Jadi iblis itu setiap hari akan mengutus tentara-tentara yang banyak. Kemudian setelah mereka diutus dan pulang menghadap iblis, masing-masing ngasih laporan. Ada yang mengatakan saya berhasil membuat si fulan tidak sholat, membuat si fulan yang tadinya sedekah tidak jadi sedekah. Macam-macam diceritakan di hadapan iblis. Tapi iblis diam saja, tidak merasa bangga, karena itu sudah biasa. Tapi ketika ada salah satu tentaranya mengatakan bahwa dia telah menceraikan antara dua keluarga, maksudnya suami istri, wah, baru dia bangga. Langsung diambil pangkatnya, diambil apa namanya, pialanya, kemudian diletakkan di atas kepalanya, kemudian dipeluknya. Dalam hadis seperti itu. Kemudian iblis memberikan imbalan yang besar kepada dia. Lah kenapa, pertanyaannya, iblis tidak begitu bangga mengganggu orang yang malas sholat, yang malas ibadah, dan sangat bangga dengan satu pasukan yang mampu mencerai-berai keluarga? Karena kalau orang malas sholat itu korbannya satu saja. Mamanya antum diganggu sholat, diganggu setan. Akhirnya malas, akhirnya enggak sholat. Korban kan satu orang aja. Antum aja kan itu. Coba kalau seandainya suami istri bertengkar, kemudian sampai suami menceraikan istrinya, korbannya berapa orang tuh? Korbannya suami plus keluarga suami. Korbannya istri plus keluarga istri. Korbannya anak-anak lagi kan begitu. Anak-anak yang harusnya terbimbing oleh seorang ayah, jadi tidak terbimbing. Ya. Akhirnya musuhan, bukan suami istri aja yang musuhan ini. Keluarga suami ikut mencela keluarga istrinya. Keluarga istri ikut mencela keluarga suaminya. Ramai akhirnya. Ya. Dari situ kemudian, kenapa alamat yang paling nampak rumah itu banyak setannya, itu ketika sering bertengkar suami istri. Jadi kalau ibu bapak merasakan gua asik bertengkar saja di rumah itu, maka banyak setannya. Rukyah itu, rukyah rumahnya, rukyah diri sendiri dan rukyah rumahnya.
Rukyah rumah itu enggak susah, gampang. Ibu bapak bisa melakukannya, enggak usah ngundang ustaz, ngundang kiai. Ibu bapak juga bisa. Ambil air, kemudian kasih garam, gitu kan? Ataupun kalau memang bagus air lautan yang sudah asin itu, ya. Kemudian bacakan ayat-ayat rukyahmu. Bacakan ayat-ayat rukyah. Seperti apa ayat-ayat rukyah itu? Surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Falaq, An-Nas dan Qul Huwallah. Kemudian surah Kursi, ayat akhir Al-Baqarah, gitu kan? Atau ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah tukang sihir Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun ketika berduel dengan Nabi Musa, seperti dalam surah Yunus atau Toha umpamanya, kan? Dibacakan saja. Setiap dibaca ditiup airnya. Setiap dibaca ditiup airnya. Sudah, itu jadi air rukyah itu. Ya. Tinggal kalau seandainya kita takut nih, ibu bapak main di rumah nih, di ruangan mana, kalau lewat sini kok semua orang takut, bukan saya saja, istri saya, anak-anak kok takut kalau lewat sini, ya. Nah, tinggal disemprot aja. Ya, selesai. Dan itu selalu seperti itu. Dan cara seperti ini difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lainnya, membolehkan merukyah rumah dengan media air dan garam itu. Ya. Dan ini fatwa para ulama seperti itu. Ataupun dengan membaca Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Jadi kalau masih bertengkar-bentengkar ini banyak setannya di rumah. Baca surah Al-Baqarah sempurna setiap 3 hari sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Baqarati yunfaru anhu minhu syaitan." Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka setan-setan akan lari. Setan-setan akan keluar-keluar dari rumah kita. Ada dalam riwayat, walaupun sebagian ulama lemahkannya, mereka akan lari dari rumah kita itu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari mereka tidak akan balik. Mereka akan tetap di luar. Baru setelah kemudian 3 hari kita baca lagi. Setelah 3 hari kita baca lagi. Ya, supaya apa namanya, mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena pertengkaran itu salah satu penyulutnya dari syaitan. Salah satu penyulutnya. Ya memang tidak mesti dari syaitan. Ya, tetapi kebanyakan pertengkaran rumah tangga itu dari setan. Makanya banyak-banyak istiadah, banyak-banyak berzikir, khususnya ibu-ibu ya, yang memang ibadahnya memang difokuskan di rumah. Kalau laki-laki itu kan di masjid. Tapi kalau ibu-ibu itu kan difokuskan di rumah. Sholat wajib lebih baik di rumah dibandingkan di masjid. Sholat sunnah lebih baik di rumah dibandingkan di masjid. Baca Quran, zikir. Makanya Rasul mengatakan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi kuburan itu. Jangan. Rumah kita jangan seperti kuburan. Bacakan Quran, bacakan zikir. Kalau capek baca Quran kan sekarang sudah ada murotal. Tinggal disetel kenceng-kenceng kan gitu. Supaya syaitan itu lari. Nah, ini diantara. Dan jin itu perlu bapak ibu ketahui, tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang beriman, ada juga jin yang kafir. Ada jin yang fasik, ada juga jin yang musyrik, gitu kan? Karena Allah yang mengatakan, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Di antara kami, kata jin, ada orang-orang saleh, ada orang yang ahli salat, ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli qiyam lail, ada orang yang ahli sedekah, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Maksudnya malas sholat, malas puasa, malas zakat, malas zikir, malas baca Quran, gitu kan? Kunna taraiqa qidada. Kita ini berjenjang-jenjang, sama dengan manusia kan? Ada yang ahli sholat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada juga yang malas sholat, bahkan tidak sholat, ada juga yang malas puasa, bahkan sengaja berbuka di bulan Ramadan. Jadi kehidupan jin itu kurang lebih dalam beragama dengan kehidupan manusia. Akan tetapi orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih banyak dibandingkan jin-jin yang beriman kepada Allah. Jadi secara mayoritas mereka lebih banyak kufur. Tapi manusia lebih banyak beriman. Karena tabiatnya seperti itu. Jadi mereka itu juga ada yang apa namanya suka taklim. Mungkin di masjid ini kita sedang ngaji juga ada orang-orang jin-jin yang antum tidak lihat dia sedang duduk di sini. Ya kan? Jangan-jangan di samping-samping. Jadi kita tidak tahu, tapi jin juga sama kehidupannya dan agama mereka sama dengan agama manusia. Artinya mereka mengikuti nabi manusia.
Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, setelah tidak mampu berdakwah di Mekah dan diusir, Rasul mencoba mencari daerah baru untuk areal dakwah. Berangkatlah dia ke Taif. Sampai di Taif ditolak juga orang Taif, bahkan lebih kencang lagi, sampai melempari Rasul, sampai Rasul berdarah-darah itu. Akhirnya Rasul keluar dari Taif, mau masuk Mekah takut, karena bagaimanapun orang-orang Mekah sudah mulai mengancam. Barulah Rasul bisa masuk ke Mekah itu setelah ada jaminan dari ayahanda Zubair bin Mut'im. Ya, dia ada jaminan di situ. Tapi sebelum ada jaminan, Rasul tidak berani masuk Mekah. Jadi Rasul berada di perbatasan untuk mencari yang bisa menjamin dia supaya bisa masuk Mekah lagi. Lah, selama di perbatasan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersesat jalan sampai di kebun kurma. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dan mengencangkan suaranya. Rupanya ada sekitar 6 jin ataupun 7 jin itu nyasar ke situ. Karena kita tahu bahwa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu tidak dijaga, jadi jin itu bisa naik ke langit, mencuri dengar perkataan malaikat yang kemudian disampaikan kepada para dukun. Tapi setelah diutusnya Rasul, langit itu dijaga dengan cara apa? Mengfungsikan bintang. Makanya kalau kita lihat meteor-meteor itu kan, di zaman itu meteor-meteor itu tanda Allah melempar setan, sehingga setan gak berani lagi naik. Tetapi setelah diutusnya Rasul, maka tidak ada satupun jin yang mampu naik ke langit, karena akan dilempar oleh bintang. Sehingga kemudian pimpinannya iblis ini merasa heran, aneh, macam mana nih anak buah dia tidak bisa naik. Sehingga mereka disuruh untuk mencari-cari berita, kenapa kemudian mereka tidak bisa dan tidak sanggup naik ke langit. Akhirnya disebarlah jin ke sana kemari itu, mencari berita, macam mana kok bisa terjadi seperti itu. Rupanya ada jin sekitar 6, 7 atau mungkin 8 nyasar sampai di kebun kurma. Tiba-tiba mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan membaca Al-Qur'an dikeraskan. Didengar sama jin-jin itu. Rupanya sedap juga. Akhirnya kemudian jin-jin itu beriman, ya. Beriman dengan Rasul, dan itulah jin yang pertama kali beriman dari kabilah Yaman. Jadi jin-jinnya orang Yaman dulu yang pernah pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu mereka pulang ke Yaman dan mendakwai kepada jin-jin yang ada di Yaman. Maka ratusan bahkan ribuan masuk Islam. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul menyempatkan waktu khusus untuk berdakwah kepada mereka. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul pernah dalam giliran Aisyah radhiyallahu anha, di malam itu Aisyah kehilangan Nabi. Kemudian curiga disangkanya Rasul ke istri-istrinya yang lainnya. Akhirnya dibuntutin dari belakang. Ya, biasanya orang poligami begitu. Ya, curiga istri pertama itu. Kalau perlu kasih GPS ditanya handphonenya. Jadi Aisyah ini akhirnya melihat, ini Nabi kemana nih? Dia udah curiga tuh kan. Jangan-jangan ke istri kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke padang pasir. Ngomong sendiri gitu kan. Kemudian Nabi baru menjelaskan bahwa saya sedang mendakwai kaum jin. Ya. Artinya bahwa jin-jin itu, mereka adalah agamanya sama dengan kita Islam, nabinya sama dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari kiamat jin juga sama dengan manusia akan dihisab. Mereka akan dihisab. Di alam kubur juga akan ditanya, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Jin juga sama. Karena jin-jin juga meninggal, yang tidak meninggal cuma satu, iblis saja. Kalau iblis memang tidak akan meninggal, karena dia sudah meminta perjanjian dengan Allah, fa'angdirni ila yaumin yub'asun, ya Allah tangguhkan usiaku sampai dibangkitkan kiamat. Maka Allah mengatakan innaka minal mundharin, kalau begitu aku kabulkan permintaan. Jadi yang enggak mati cuma iblis. Kalau anak buahnya jin-jin ini mati sama dengan manusia, dan mereka juga melewati alam kubur sama dengan manusia. Mereka juga akan ditanya seperti manusia ditanya, dan mereka juga akan dihisab seperti manusia akan dihisab. Mereka akan melalui proses timbangan, tatayyurus suhuf, menyeberangi siratal mustaqim, macam-macam keadaan hari kiamat mereka pun akan mengalami seperti yang dialami manusia, karena mereka mukallaf. Mereka makhluk
yang dibebani syariat sebagaimana Allah juga membebani syariat kepada manusia. Makanya kalau orang yang meruqyah itu lihat jin yang masuk di situ. Kalau dia jin kafir suruh masuk Islam, ya. Kalau dia jin yang mukmin fasik suruh bertobat, ya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bertobat, boleh kita bunuh dengan cara apa? Dengan membacakan Al-Qur'an sampai dia terbakar. Cara membunuhnya seperti itu. Bukan ngambil pisau kemudian nusuk orang yang kesurupan, mati juga seorang-orangnya, ya. Jinnya tak mati. Ya, bukan begitu cara membunuhnya, tapi dengan cara dibacakan ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an bagi mereka itu panas dan bisa membakar dan bisa membunuh. Ya. Makanya kenapa ruqyah itu kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa-doa ruqyah, karena mereka hanya takut dengan itu. Ya. Makanya kita ruqyah diri sendiri atau anak kita gitu kan, kalau sakit sering nangis malam-malam kok enggak mau berhenti, ya boleh juga itu mungkin diganggu syaitan. Ruqyah oleh kita, bacakan ayat-ayat ruqyah. Jangan panik, ya. Bacakan ayat-ayat ruqyah, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah kursi, surah Al-Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Insyaallah kalau memang ini datang dari gangguan jin akan hilang tuh, akan sembuh dengan sendirinya, ya. Jadi alam jin itu kurang lebih dengan alam manusia, tetapi bedanya mereka tidak bisa dilihat dan mereka mampu melihat kita. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, kalau kita berperang dengan mereka, otomatis mereka akan lebih menang dibandingkan kita. Kalau kita melawan musuh yang tidak kelihatan, itu susah dikalahkan, kan? Beda kalau musuh kita kelihatan, mungkin bisa kita kalahkan. Tapi kalau musuhnya enggak kelihatan, itu susah kita kalahkan. Artinya bahwa kemenangan bagi mereka mengalahkan kita itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan kita mengalahkan mereka. Tetapi walaupun demikian, agama Islam mengatakan bahwa sekuat-kuatnya jin, walaupun mereka tidak bisa dilihat oleh kita dan mereka bisa melihat kita, dan mereka punya tentara yang banyak dan pasukan yang kuat, tetap saja Allah mengatakan inna kaidas syaitan kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah, bisa kita lawan, ya. Bagaimana cara melawan mereka? Cara melawan mereka dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan doa. Ya, itu cara melawan mereka. Karena kita tidak mungkin melawan mereka dengan senjata, dengan pedang, dengan pistol, enggak mungkin, mau nembak siapa enggak kelihatan. Ya. Jadi cara memerangi mereka itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti umpamanya doa-doa ruqyah ataupun zikir-zikir pagi dan petang. Karena di lingkungan kita sendiri dalam rumah itu ada saja setannya. Di kamar kita ada setannya, di kasur kita ada setannya, ya kan, di ruangan tamu ada setannya. Hampir semua isi rumah itu kalau tidak berzikir setan semuanya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kita hendak tidur, kita disuruh baca apa? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusap-usap sampai sekenanya 3 kali, ya. Jadi baca dulu auzubillahi minasyaitonir rajim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usap-usap. Ha, begini kan? Nah, sekenanya lu sapu-sapu, nanti baca gitu lagi. Baca 3 kali. Ya, baru membaca doa, tidur, baru tidur. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selama dia tidur sampai pagi hari, maka dia terhindar dari sihir. Kalau sihir saja kiriman orang tidak bisa menyihir orang ini, maka tentu jin-jin yang tidak dikirim orang dan iseng-iseng masuk ke tubuh kita tidak bisa lagi. Yang kiriman saja enggak bisa masuk. Apalagi jin-jin yang biasa. Karena jin yang kiriman ini bukan sembarang jin. Karena ini ada perjanjian antara dukun dengan tukang dengan jin-jin yang sakti, kan begitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa mereka itu lemah. Makanya ada satu kisah di zaman Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang disuruh Rasul untuk menjaga badan zakat Baitul Mal.
Disuruh tuh. Tiba-tiba malam hari ada orang nyuri zakat. Dikejar sama Abu Hurairah, ditangkapnya. Eh, kamu nyuri. Ya. Akhirnya dia mengatakan, ya Abu Hurairah, fa inni kabir wali hajah wali muhtaj wa wali iyal wali fakir. Ya, dia mengatakan, ya Abu Hurairah, saya ini sudah tua, banyak kebutuhan, saya fakir, keluarga saya miskin, tolong faghfirli, ampuni saya, lepaskan saya, katanya. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Kemudian besoknya Abu Hurairah berjumpa dengan Rasul. Rasul tahu, karena yang ngasih tahu siapa? Jibril. Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala ma fa'alta bi asiratikal barihah. Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan pencuri yang kau tangkap itu? Abu Hurairah cerita begini, Rasul, semalam sudah ku tangkap, alasannya saya miskin, butuh makan, butuh ini, saya kasihan, saya lepas dia. Kata Nabi, nanti malam datang lagi dia. Betul, malam itu datang lagi, ditangkap lagi, alasannya sama, dilepas lagi. Kemudian kata Rasul, kenapa kau lepas? Nanti malam datang lagi. Kasih tahu sama Nabi, nanti malam datang lagi, katanya kan. Betul, datang lagi, ditangkap, gak bisa, kata Abu Hurairah. Kata Nabi, kau tidak boleh saya lepas. Saya hadapkan kamu kepada Rasul. Tapi orang ini tetap mengatakan, ya Abu, tolonglah lepaskan saya. Sudah gini saja. Bagaimana aku, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat? Tapi habis itu kau lepaskan saya. Idza awaita ila firasik, fakul Allahu la ilaha illa huwal kahyul qayyum la ta'khuduhu sinatu walan ila akhiril ayat surah Kursi. Kata orang ini, wahai Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu sesuatu? Kalau engkau ingin tidur, jangan lupa baca surah Kursi. Kalau engkau baca surah Kursi, setan akan lari dari tidurmu. Kemudian dilepas sama dia, karena udah ngasih amalan. Besoknya datang kepada Rasul bercerita, Rasul udah tahu duluan. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa dia? Pencuri yang 3 hari berturut-turut nyuri itu, kamu tahu siapa dia? Abu Hurairah mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang tahu, saya enggak tahu. Kata Rasul, dia adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia ucapkan kepadamu, bahwa apabila engkau hendak tidur baca surah Kursi, kemudian setan akan lari, itu benar. Tapi dia sendiri pendusta. Setan sendiri pendusta, tapi yang diajarkan itu benar. Ya. Dari sini faedahnya, terkadang setan itu ketika menggoda manusia, tidak bisa dari jalan yang buruk, maka dia akan cari jalan yang baik. Orang ini suruh enggak sholat, enggak bisa, sih sholat terus kan. Maka setan mengatakan, biarkan sholat aja, sholat yang banyak, sholat yang banyak. Kemudian dimasukkan benih-benih riya, benih-benih takabur, ya kan? Orang suka belajar, susah ini, malas. Orang ini kok semangat, dimakin disemangati setan, belajar yang pinter, belajar yang kuat gitu kan. Kemudian ditanamkan sifat takabur, ya, membantah ulama. Kemudian macam-macam gitu kan. Itulah syaitan. Makanya jenjang setan itu kan yang pertama menggoda manusia, tingkatan yang paling tinggi dulu, namanya syirik. Orang itu suruh syirik dulu. Enggak bisa syirik, tingkatan kedua bid'ah. Enggak bisa bid'ah, tingkatan ketiga dosa-dosa besar. Enggak bisa melakukan dosa besar, tingkatan yang keempat dosa-dosa kecil. Enggak bisa juga digoda dengan dosa kecil, maka tingkatan yang terakhir disuruh disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Nah, itu urutannya begitu. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Enggak bisa dengan yang ini, yang ini. Enggak bisa dengan yang ini, yang ini. Sampai yang terakhir, enggak bisa apa-apa. Maka setan akan menyibukkan dia dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Memang enggak dosa, tapi enggak ada manfaatnya. Ya. Makanya kenapa bahasa Al-Quran mengatakan, wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah, gitu kan. Menunjukkan bahwa setan itu banyak langkahnya. Enggak bisa begini, begini. Enggak bisa begini, begini. Enggak bisa begini, begini. Nah, sampai hamba itu tunduk di hadapannya. Dari sini, ikhwatu fiddin, pentingnya kita melindungi diri sendiri, melindungi keluarga dari gangguan syaitan. Karena salah satu yang tampak saja adalah di pertengkaran. Jadi kalau orang suka bertengkar, tetangga enggak suka dengan tetangganya, itu kan suka memusuhinya, mengadu domba. Nah, itu memang banyak setan di sekitar kita gitu kan. Tapi tidak perlu takut,
Tetapi kita harus mensikapi bagaimana muamalah dengan mereka, gitu kan? Bagaimana kita muamalah dengan jin ini? Ya, mensikapinya bagaimana? Gak perlu takut, gak boleh takut seorang mukmin dengan mereka. Ustaz, bagaimana masih takut juga? Saya lewat kuburan suka merinding-rinding. Ya, saya lewat yang gelap-gelap makin merinding. Ya, apalagi ada suara anjingnya, makin merinding, gitu kan? Makin laju tuh langkahnya. Apa takut sama setan syirik? Tidak, tidak syirik. Orang takut sama setan itu wajar. Kenapa? Karena setan musuh. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwah. Setan bagi kalian musuh, ambil dia sebagai musuh. Artinya kalau kita takut musuh wajar kan begitu. Di dunia saja sesama manusia kita punya musuh takut. Ya, kalau takut musuh enggak apa-apa, sekedar takut lah ya. Tetapi kalau sampai ketakutan itu melakukan hal-hal yang menyimpang, itu yang tak boleh. Ya. Karena kita takut banyak setan di rumah, didatangkan dukun untuk mengusir setan di rumah. Bukan takut sama setannya masalah, datangkan dukunnya itu yang masalah. Ya. Atau menaluk raja-raja, jimat-jimat, atau melakukan hal-hal yang tidak ada sunnahnya mengusir setan, itu yang tak boleh. Kalau takutnya saja tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau setan datang menakut-nakutimu, jangan pedulikan, cukup yakin baca basmalah, kata Rasul. Bismillah, bismillah, itu saja. Jadi kalau seandainya kita lewat kok rinding-rinding, bismillah, bismillah, itu saja, cukup. Itu sabda Nabi, kita harus yakin. Mereka juga tidak mungkin mencekik ibu. Nggak ada ceritanya orang ditakut-takut dicekik gitu kan. Kalau sama manusia bisa dicekik, itu bisa dibunuh. Mereka nggak bisa, mereka sendiri takut dengan kita sebenarnya. Sebagaimana kita takut kepada mereka, mereka pun takut kepada kita. Karena kita ini musuh mereka. Mereka takut juga, kalau kita berani mereka takut. Kalau kita takut mereka berani. Makanya Nabi SAW ketika berbicara kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau berjalan nih di satu jalan, kemudian setan berjalan di jalan yang sama dengan jalan yang kau lewat di situ, setan lari dari kamu. Umar kan gak lihat setan ya, tapi Nabi SAW bersabda seperti itu karena wahyu. Bos setan itu takut sama Umar gitu kan. Kenapa? Karena Umar itu seorang sahabat yang ahli ibadah. Makanya takut kepada ahli ibadah. Mereka takut, itu menunjukkan mereka takut gitu kan sama manusia. Sebagaimana kita takut kepada mereka. Ya, tetapi tidak perlu takut. Ya, yang penting kita bentengi, Bu ya. Jadi kalau seandainya di waktu maghrib Rasul melarang jangan buka pintu, ya tutup maghrib karena setan itu berkeliaran di situ. Baru kalau setelah agak malam boleh kita buka jendela. Sebelum tidur kita tutup baca bismillah semuanya. Sampai pun naruh tutup panci gitu kan, banyak masakan belum habis, baca bismillah Bu, supaya setan gak ngangkat ya. Makanya setan itu juga menanti-nanti makanan dari kita. Sebagian ulama mengatakan salah satu makanan jinnya apa? Tulang. Jadi kalau orang makan tulang, anggaplah sop tulang gitu kan, kemudian setelah habis di daging yang kita makan, kemudian kita lempar ke tong sampah, baca bismillah, bismillah, maka tulang itu akan tumbuh kembali dagingnya dan akan dimakan jin. Akan dimakan jin. Karena itu makanannya. Ya. Kok bisa tumbuh? Saya nampak tetap aja tulang. Iya kan beda. Itu maksudnya ditumbuhkan daging yang hanya dilihat oleh mereka. Kita aja gak tahu bagaimana cara makannya. Apa seperti kita congo juga gitu kan. Dan gak tahu kita seperti apa makannya. Gaib gitu kan. Kok nampak gak bergerak tulangnya kan gitu. Ya gak tahu, itu kan alam gaib. Karena alam jin itu salah satu alam yang kita harus beriman saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah di awal. Ya. Maka cukup beriman. Wallahu a'lam, ini diantara sekelumit tentang alamul jin wasyayatin.